Halo Rek, apa kabar? Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel F-Man. Pada kesempatan kali ini, langsung saja teman-teman, seperti biasa nih, kita akan melanjutkan lagi game Band and Protector of Earth ini. Dari part sebelumnya, kita sudah mengalahkan penculiknya Gwen, yaitu Animo teman-teman. Dan sekarang ini Gwen sudah bersama kakek Max dan juga Ben lagi yo. Tapi di sini ada masalah baru yang muncul, Rek, yaitu bumi sedang dalam bahaya banget. Dan soalnya kata Gwen kemarin itu, si Animo yang menculik Gwen itu sempat bekerja sama dengan Vilgax, teman-teman, untuk membuka portal dari bumi ke Null Void, teman-teman. Yang lebih besar lagi, yo, portal. Ya, wah, bahaya banget ini. Kita harus menghentikan Vilgax untuk menjalankan rencananya tersebut, yo, teman-teman. Jadi, langsung saja kita mainkan untuk stage kali ini tuh. Buru-buru banget kakek Max, Rek. Langsung ditobruk menu, ya. Most of them probably went home to be with their families. We have to get to the experimental propulsion labs. Quick, hang a right. Oke. Sepertinya kita akan mengambil sesuatu mungkin ini ya. Nah, kan untuk terbang ke ini yo, ke pesawatnya si Vilgax mungkin teman-teman. Dan ini ngomong-ngomong juga rencananya si Ben gitu loh. Dan kakek Max juga setuju Rek dengan rencana ini. Walaupun resikonya katanya kan banyak kan ya. Oke, wow, saya tidak sengaja teman-teman membuka itu yo. Sumukar, oke, kita mendapatkan combo baru lagi. Nah, hitpress sudah tidak bisa di-upgrade. XLR8, cannonball aja ya. Baru kalau sudah cannonball, accelerate, teman-teman. Oke, coba kita lihat combo-nya seperti apa. Wow, lumayan. Dan ngomong-ngomong, kalian sudah lihat kan kemarin ijo-ijonya nggak bisa habis, yo. Kata si Gwen kemarin itu, setelah kita mengalahkan Animo dan mendapatkan kristal ini yo, kristal Omnitrix kita kembali, dan ternyata ijo-ijonya energi Omnitrix-nya tidak bisa habis, Rek. Mantap kalau begitu ya kan. Oke, sebentar, sebelum kita lanjut ke ini, kita ambil sumo card dulu. Weng, lulu, itu gimana ya cara ngambilnya, teman-teman? Bentar, bisa nggak sih? Weh, bisa. Mantap. Oke, kita pakai hit blast lagi, teman-teman, karena ini alien kesukaan saya, Rek. Karena sangat-sangat overpower, teman-teman. Combo yang segitiga bulat, ajuruan kabeh, mantap jiwa itu, Rek. Itu combo yang paling bagus kalau menurut saya yo, sejauh ini, teman-teman, dari semua alien yang kita miliki. Ya, walaupun si cannonball juga overpower juga, Rek, tapi saya lebih suka kombonya si hitblast yang ini gitu loh. Mantap jiwa itu ya. Enak wis pokoknya wis. Oh, ajur kabeh kon. Bisa juga meteor slime gini ya, teman-teman ya. Dan juga bisa bulat-bulat begini. Mantap. Acur kon. Wow, rotore. Mantap jiwa. Masih ada saja kalian, eh? Masih berani saja kalian melawan Hit Blast. Oke, sudah selesai temuannya. Sebentar. Sebelum kita lanjut ke jalan kita yang ada di situ, apakah ada sumo card atau semacamnya di sini? Kan lumayan ya kan, Rek ya. Kalau mendapatkan sumo card, teman-teman. Gak ada sepertinya, yo. Ya udahlah, kita lanjutkan lagi saja. Aduh. My plumber scanners are picking up 66 and several other mercenaries in your area. Oke. Terus kita harus apa kalau begitu? Kita harus lihat katanya. Aduh. Oke, lagi. Mantap jiwa, Rek. Combo ini langsung meroto kabel musuhnya. Waduh, musuh baru lagi, Rek. Oh, kali ini Detrovites-nya beda yo. Kemarin kan ya, dia juga sudah muncul, tapi ini yang berbeda, Rek. Ini lebih kuat katanya. Oke. Selama kita punya kombonya hitbase, saya tidak takut, teman-teman. Langsung saja. Selesai semuanya, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan lagi, langkah baiknya kita periksa dulu tempat ini. Gak ada sumo card atau semacamnya ya kan? Ya sudah, lanjut lagi. Kita naik lift ini. Oh iya, ke atas, Rek. Wow. Langsung disambut ya kita. Langsung roto. Lanjutkan lagi. Sebentar. Belum kita lanjut. Apakah ada sesuatu? Gak ada ya. Ya sudah, langsung saja, Rek. Kita lanjutkan lagi. Aduh, ini kita harus pakai wild find, teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong, wild find dan juga forearm nggak saya upgrade sama sekali kombonya ya. Habis ini mungkin akan saya upgrade, teman-teman. Ini kita harus kemana, bro? Sebentar. Lulu, salah. Aduh, ini kita harus ke bawah yo. Oh, ke apa namanya?
tempat untuk gelantungan tadi itu cuma untuk mengambil ini, rek. Double damage sini yo. Langsung roto kon kabeh wis wis. Aduh, muncul aja terus kalian, ha. Sudah tidak takut. Robot-robotnya Vilgax ini, teman-teman. Anak buah-anak buahnya Vilgax. Mana lagi? Ada lagi? Masih ada? Masih ada? Oh, masih ada ternyata. Mampus. Aduh, muncul lagi. Itu yang terbang-terbang itu juga menyusahkan, teman-teman. Tuh, tuh, tuh. Lempar-lempar granat lagi. Apa sih ini? Langsung roto. Ada lagi? Ada lagi yang mau roto? Ada lagi yang mau roto? Gak ada apa-apa di sini, kan? Siapa tahu ada sumo card, rek. Lumayan, rek. Oke, gak ada apa-apa lagi, teman-teman. Jadi langsung, ayo, kita lanjut lagi. Ini kita harus apa ini? Oke, kita harus cepat, kayaknya. Harus cepat, cepat. Nah, loh, kok ini nggak bisa hilang, teman-teman? Oh, bentar, ini teka-teki ini kayaknya. Oke, sudah. Segampang itu ternyata teka-tekinya. Aduh. Oke, waduh, muncul aja kalian, ha? Kalau mau roto, silakan muncul. Oke, dapat kumbu lagi, teman-teman. Nah, cannonball sudah tidak bisa di-upgrade, jadi kita pilih XLR8 saja. Coba kita lihat seperti apa kok kumbunya. Bulat-bulat, ya. Wow, lumayan, rek. Hampir sama kayak cannonball tadi ya kumbunya. Iya, hampir sama, teman-teman. Coba kalian lihat. Loh, tuh kan, hampir sama. Hampir sama, rek. Tapi, sebentar. Karena musuhnya cuma satu, jadi nggak begitu kelihatan. Kita tunggu musuhnya. Nah, ini dia. Kita lihat ya. Tuh, hampir sama, teman-teman. Tuh, hampir sama ya kan. Ya wis lah. Pokoknya seperti itu. Jurusnya, teman-teman. Setelah ini kita akan pilih forearm ya untuk kombonya, karena accelerate terus hit blast dan juga cannonball ini juga sudah full semua, teman-teman, kombonya. Jadi itu tidak bisa di-upgrade lagi kombonya, rek. Jadi setelah ini kita akan pilih forearm atau enggak wild find, teman-teman. Suara apa sih itu? Aduh, ini dia ternyata. Ternyata suara dia, rek. Oke, sebentar, ambil nyawa dulu. Ah, nggak kena, rek. Aduh, sakit, bos. Kambing, sakit banget sih lo ya. Oke, sudah. Ah, ini alat apa sih ini? Mesin apa ini, teman-teman? Oke lah, kita tarik saja ini. Bukan begitu, tarik maksudnya. Nah, ini dia. Oke, tarik terus. Oke, sudah. Bentar. Oh, itu ada jalan ke atas, rek. Gimana caranya ke atas itu? Oh, ini ya. Bentar. Mueng. Sebentar. Bentar. Ini ada tombol tersembunyi, yo. Nah, untuk di sini kali. Nah, kan? Mantap. Aduh, jatuh lagi. Nggak tepat sasaran gitu loh. Sebentar, sabar, rek. Sabar, yo. Saya mau ngambil sumo card, teman-teman. Sayang kalau ditinggal. Wow, hampir saja kita jatuh lagi. Nah, itu dia, rek, sumo card-nya. Lumayan. Ini kemana? Nggak ada ya? Oke lah. Oke, teman-teman. Sudah selesai ambil sumo card. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk menghentikan rencana Vilgax yang sangat berbahaya. Nah, ini tempat apa lagi? Aduh, saatnya hit blast beraksi. Mantap. Aduh. Sakit, bos. Hampir. Aduh. Jarak gitu loh. Jaraknya lumayan jauh gitu loh. Pukulannya musuhnya, teman-teman. Dah. Aduh, muncul aja terus kalian, ha? Sini kau. Tak bumerang api gini. Aduh, bisa ngelak dia, rek. Waduh, dia ngapain itu? Kabum. Sudah tidak bisa berkutik kalau. Wow. Apa itu, rek? Apa? Aduh, ternyata itu jebakan, teman-teman. Waduh. Terus gimana ini? Bentar. Matiin dulu. Ke sini dulu, teman-teman. Aduh. Sakit. Bos, sakit, bos. Oke. Aduh, ternyata itu cuma jebakan gitu loh untuk mengalahkan musuh-musuh. Apa sih ini jebakan? Dari tadi banyak jebakan, rek. Oke, cepat. Kok semakin menyebalkan ini, oke. Udah aman. Aduh, langsung mati, Pak. Kena api itu, Pak. Itu
roket itu pantas saja ya kan. Oke, ini buat apa ini? Bentar. Itu roket rek, pantas saja kalau kena langsung nyut-nyut dulu ya. Langsung meleleh teman-teman. Oke, kita bisa ke kanan sini. Sebentar, ini jalan kita kemana sih sebenarnya? Aduh. Bentar yo. Kita rotokan dulu musuhnya yang ada di sini. Mampus kalian. Mantap jiwa rek. Ada granat itu. Sakit banget itu kalau kena teman-teman. Apa sih ini? Muncul saja terus-terusan kalian, ha? Kalian tidak takut dengan hit blast? Hit blast ini sangat berbahaya, bro. Kumbunya enak banget, rek. Oke. Ini buat apa ini? Terus? Ini belum mati ini. Jalan kita kemana sih? Sebentar. Cari sesuatu, rek. Oke, ini ada tombol lagi, rek. Oke, mati satu lagi, tinggal satu rek yang harus kita matiin. Tapi di mana? Oh, pakai wildfire. Oke. Sebentar, sabar. Oke. Nah, itu dia. Aduh. Ya, aduh. Kalau nggak mendal begitu, langsung mati dia rek. Tangnya mendal begitu, jadinya ini yo. Jadinya nggak kena combo kita teman-teman. Oke. Mampus kon. Ya ampun. Muncul lagi yang berdua ini. Ini berbahaya banget rek, sakit banget gitu loh. Aduh kan. Dua hit saja langsung setengah nyawa gitu loh. Aduh, sebentar. Ini kita masuk ke sini. Terus kita pukul. Nah. Sudah yo, terbuka jalan kita teman-teman. Tapi ngomong-ngomong dari tadi kok nggak ada sumo card yo. Oke, kita ke bawah. Nah, ini kita ikutin kuning-kuningnya, siapa tahu dapat sumo card. Kemana? Ya ampun, nggak dapet, rek. Ya sudahlah. Nanti akan saya ambil sendiri saja, teman-teman. Supaya nggak buang-buang waktu, yo. Langsung saja kita berangkat. Wah, kita akan naik roket itu, ya, untuk ke pesawatnya Civil Gex, teman-teman. Tapi kita sudah ditunggu oleh musuh kita, teman-teman. Ini pasti anak buahnya Civil Gex ini, rek. Wah, cepet banget terbangnya. Ngomong apa bro? Gak ngerti saya. Wah sakit banget rek. Damage-nya rek. Ampun bos. Ya ampun. Ya sakit. Kabum. Tapi damage saya juga tidak kalah sakit gitu loh. Bahkan lebih sakit. Kabum. Bentar. Tuh kan mati. Aduh. Apa? Ya ampun. Sakit banget. Ya ampun. Damage-nya itu loh. Nggak ngakal. Langsung dua kali hit itu langsung tinggal dikit nyowo rek. Ya ampun, okelah. Tapi untungnya di sini saya punya combo yang sangat super overpower punyanya hit blast yo. Sebentar, sabar. Masa semudah ini, bro? Gara-gara kombonya hit blast itu rek. Overpower banget hit blast itu. Kan langsung mati dia, teman-teman. Dan langsung kita mendapatkan ultra rank-nya. Mantap. Okay, we found the rockets. Now what? Get me my welding helmet. Wah, si kakek Max akan memperbaiki mesin roket tersebut yo. Wow. Hebat banget kakek Max ini, teman-teman. Mesin roketnya ditaruh di ininya yo, di fan-nya gitu loh. Mantap, wes. Pintar sekali ini kakek Max ini. Oke. Ya, semua kartunya yang tadi ya kan. Tinggal satu kuning-kuning lagi padahal. Lalu kalau kita sudah berhasil mengambil satu kuning-kuning tersebut, semua kartunya bakal muncul teman-teman. Tapi nggak kena gitu loh. Apa ini? With the rust bucket outfit, the Tennyson head to the space. Wah. Ini akan menjadi stage yang terakhir rek. Berarti ini akan menjadi episode terakhir teman-teman di part kali ini. Wah, saya nggak sadar teman-teman. Kayaknya yo, kayaknya ini akan menjadi episode yang terakhir. Ya sudahlah, langsung saja kita mainkan teman-teman. Kita akan ke markasnya Civil Gex. Wah, sudah tidak terasa yo. Yeah, it was almost too easy. But we don't have time to worry about that. Ben,
You keep Vilgax busy while Gwen and I destroy the null void projector. Oke. Jadi di sini kita akan melawan Vilgax sementara Kakek Meg dan juga Gwen menghancurkan ininya yo. Apa namanya? Null void projectornya atau yang benda yang menciptakan portal, teman-teman. Don't worry, Grandpa. I'll make sure Squidface has his hands full. Wow, kita akan melawan Vilgax di sini, Rek. Oke, mana nih si Vilgax nih? Oh, ini dia teman-teman. Musuh yang sudah menunggu kita selama ini, yang mengganggu bumi selama ini teman-teman. Vilgax. I will erase all traces of their homeworld from the eternal fabric of time and space itself. Wah. Boss terakhir di dalam game Benten Protector of Earth ini teman-teman. Waduh, ini dia. Kita akan melawan Vilgax. Besar banget si Vilgax itu ya, berarti yo. Ini kau. Sini kau. Mantap jiwa, tapi tidak ada masalah kalau kita pakai hit blast ini. Sini kau Vilgax. Langsung roton yo. Kaboom. Oke, dia mau ngapain itu? Aduh, dia ngecharge apa yo? Ngecharge dirinya sendiri, teman-teman. Kita harus menghancurkan ini yo, memukul ininya, Rek. Oke, sudah. Pakai accelerate saja biar cepat. Oke, satu lagi. Oke. Terus kita harus apa ini? Apa sih? Ya ampun, full lagi nyawanya, Rek. Kambing si Vilgax ini yo. Kaboom. Oke, berarti kita harus cepat banget itu tadi ya teman-teman ya. Oke, kita mendapatkan kubu baru lagi, kita pilih forearm. Sip, sudah. Oke. Oke lah, ayolah Vilgax. Wah, Nice mode ya. Sakit. Gerakannya itu cepat banget. Oke, kita pakai ini accelerate. Cepat. Oke, satu lagi. Oke, ini dia. Oke, ah, ampus kon. Gagal kan? Oke. Pakai pen. Bulat. Nah, ini dia quick event teman-teman. Jangan sampai gagal. Bulat. Wow. Mampus kon. Wow, nyetrum kon yo. Oke, hancur yo. Kenapa dia? Kok dia bisa terbang? Aduh, dia terbang kali ini, teman-teman. Kita akan menjatuhkan dia dengan memakai cannon bolt, Rek. Bentar. Mampus, kon. Oke. Dia jatuh, teman-teman. Terus kita pakai hit blast. Mampus, kon. Dia terbang lagi, Rek. Bentar. Pakai cannon bolt. Set. Tak. Jatuh lagi, kan? Terbang lagi kambing ini. Oke. Kita jatuhkan ke arah dia. Oh, nggak bisa. Puskon. Saya sampai bingung mau ngomong apa ini. Sakit banget sih pukulannya, teman-teman. Aduh, pen. Bangun, pen. Wah, ampun. Wadadah. Sakit banget, Pak. Pak ngawur Vilgax ya. Buyu lagi. Ketawa lagi. Puskon. Terbang lagi dia. Bentar. Pakai cannonball. Kita jatuhkan dia lagi, teman-teman. Sini kau. Aduh. Oke. Kena. Jatuhkan. Tawa terus kamu. Kambing. Oke, kita pakai band. Tendangan api. Blat. Mampus kon Vilgax. Oke, kali ini kita pakai wild find, Rek. Untuk menjatuh. Oke, bahaya, hati-hati. Wah. Kon kena. Aduh. Oke, ambil nyawa dulu. Nah, mantap. Dikit lagi, Rek. Nyawanya hampir habis, teman-teman. Oke. Sakit. Oke, hati-hati. Oke, sip. Nah, damage ya, yo. Kena kau. Langsung, kon. Sakit banget. Mampus. Dikit lagi, Rek. Ya ampun, dikit lagi tuh, bos. Sakit.
Nah kok. Ah, sakit rek. Ya ampun. Wah, cepet. Ya, pen. Sakit banget. Wah, cepet berubah. Pasti gak bisa berubah. Apa dalam hijau? Ulang lagi, bos. Dari awal. Aduh. Ulang lagi. Ya, udah. Skip. Aduh. Oke, rek. Kita sudah sampai di sini lagi. Aduh. Bahaya banget ini, civil gag ini. Hentikan. Oke. Terbang lagi. Oh, dia ke bawah yo. Oke. Saatnya kita memakai heat blast. Mampus kon, kita berubah lagi deh. Hati-hati. Dia mau mengeluarkan energinya lagi, teman-teman. Nah, itu dia. Oke, hati-hati deh, hati-hati. Turun kau. Haha, mampus kon. Oke. Kabum. Oke, hati-hati deh, hati-hati. Aduh, telat. Saya mau lompat gitu loh. Oke, kena kau. Aduh. Saya juga kena damage masalahnya di sini. Dah. Aduh. Gak jatuh sih. Ah, sakit. Hentikan. Mampus, kon. Oke. Kita pakai band, teman-teman. Cepat. Ah, apakah ini akan menjadi gerakan kombo kita yang terakhir? Oke. Blat. Mampus, kon. Segitiga. Wow. Pakai alien gabungan, rek. Kombo gabungan dari alien kita ini. Mampus, kon. Oke, apalagi segitiga. Oh. Terus apalagi? Habis rek. Energi geometrisnya. Kuat, pen, kawat. Bulat. Oke. Wahaha, kesedot kon. Mantap. Kita mendapatkan birek gara-gara saya tadi mati satu kali. Aduh, ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mengalahkan Vilgax, teman-teman. Itu dia. Kristal-kristal Omnitrix-nya si Ben. The rest of the Omnitrix. Finally, I'll be whole again. Careful, Ben. That null energy is incredibly dangerous. Ben, iya, ada kan? The null void projector is destabilizing. Without the Omnitrix crystals, it can't contain all that energy. We gotta get out of here. Buru, cepetan. Keluar. Terbang. Wah. Keren banget ini hasil karyanya kakek Max ini, yore yo. Oke. Aduh. Akhirnya pesawatnya Civil Gex ini yo tersedot ke dalam portalnya, rek. Itu dia Civil Gex. Haha, mampus kon. Aduh, apakah tamat? Alright, kids. Looks like we're ready to finally get back to our vacation. Where'd you like to go next? I don't know about you guys, but I'm starving. Grandpa, you think the rust bucket can fit through a drive-thru? Aduh, tamat juga re akhirnya. Game Ben 10 Protector of Earth ini saya sangat suka banget dengan jalan ceritanya game Ben 10 Protector of Earth ini, teman-teman. Mantap jiwa re. Akhirnya tamat juga. Sesuai sama di ininya ya, sama di kartunnya, teman-teman. Gara-gara saya main game ini, saya jadi nonton kartunnya Ben 10 ini lagi, rek. Padahal sudah lama gak nonton yo. Dan ternyata sesuai banget dengan kartunya. Karena game Ben 10 Protector of Earth ini ceritanya itu diambil dari serial kartunnya, rek. Seperti itu, teman-teman. Akhirnya setelah menjalani petualangan yang sangat panjang, si Ben kembali mendapatkan semua energi Omnitrix-nya yo, teman-teman yo. Dan sekarang mungkin aliennya si Ben juga sudah lengkap ya, rek ya. Karena 5 energi Omnitrix yang dicuri Vilgax tadi sudah kembali lagi ke dalam jam tangan alien tersebut, teman-teman. Dan si Vilgax sudah tidak bisa membahayakan bumi lagi karena dia sudah tersedot ke dalam portal tersebut, teman-teman. Untuk game yang selanjutnya yang akan kita mainkan, saya juga masih bingung, teman-teman. Ada beberapa game yang sangat seru sih di PS2 yang bisa kita tamatkan lagi, teman-teman. Tapi saya masih bingung. Saya pikir-pikir dulu deh nanti untuk setelah game Ben 10 Protector of Earth ini kita main apa. Saya cari dulu yo game yang seru, atau saya pikir-pikir dulu, karena saya juga sudah teman-teman, sudah terpikirkan beberapa game untuk saya tamatkan yo, teman-teman yo. Oke lah, teman-teman, pokoknya terima kasih banyak yang sudah mengikuti
serial game Benten Protector of Earth ini mulai dari part yang pertama sampai tamat ini teman-teman, pokoknya muatur suwun ya rek yo, muatur suwun pokoknya wis ya. Buat yang kalian, buat kalian semua yang sudah mengikuti serial game Benten Protector of Earth ini. Oke, ada ini lagi rek, ada cutscene lagi. Sebentar, kita lihat. Ini kan robot-robot serangga yang mencuri energi omnetriknya Ben. Ya, civil gag sekarang ya sudah disedot teman-teman. Bukan disedot rek. Wow, tapi diperbaiki dia teman-teman. Wah, civil gag masih hidup rek. Dan dia katanya akan kembali untuk Ben teman-teman. Wah, kawat. Mungkin itu untuk di game-game yang berikutnya ya. Atau serial-serial game Ben 10 yang berikutnya teman-teman. Untuk game Ben 10 Protector of Earth ini sudah tamat ya rek ya. Walaupun nggak 100% masih banyak sumo card yang belum kita cari teman-teman. Tapi yang penting game Ben 10 ini sudah tamat ya teman-teman ya. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih lagi teman-teman buat kalian semua yang sudah mengikuti serial game Ben 10 ini mulai dari part yang pertama sampai tamat ini yo, yo. Pokoknya matur suwun ya teman-teman yo. Oke teman-teman, untuk part kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa juga untuk like, comment, share dan juga subscribe, dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Dadah.